scary. Bola bali. Dia tak nampak dia punya apa ni, bulu-bulu tu. Bila kita zoom dekat, dia punya bulu-bulu tu, wah, ngeri tengok. Tengok jam esok. Oh, tak ada. Jadi dia pergi lah. Oh. Dah masuk kepala dalam dia punya apa ni, perumah dia. Binatang apakah ini? Semacam binatang ada kat belakang rumah ni. Serangga. Oh, kalau tengok macam ni macam kayu ni ni. Oh. Ah, dia naik atas. Siput. Ya. Dia tak ada kaki. Ah, cuma ada kepala je. Bulat kan. Okay, kita tengok binatang lain lah. Nampak tu? Tu anak katak. Anak katak. Ni lagi binatang serangga pelik. Macam kayu. Macam-macam binatang sebenarnya. Serangga dekat belakang rumah ni. Kita je tak explore. Sekali tengok macam batang kayu. Kalau sekali tengok macam ni, tak perasan pun dia binatang tau. Ya. Dah gerak. Tengok zoom dia punya kepala. Ni apa nama binatang?
kumbang juga. Sini ni serangga yang terbang ya. Ini lagi binatang yang ada kat belakang rumah. Serangga yang pelik-pelik yang terdapat di belakang rumah. Okey, lalang ni pun kalau dia pelik, kalau dia lain sikit. Okey. Ni mana tadi? Okey. Ni pun belalang juga. Tapi kalau dia, yang ni kita biasa tengok. Kan? Ini biasa lihat. Yang tadi jarang-jarang kelihatan. Tengok yang tadi ya. Yang ni lain sikit kali dia. Ada lagi kat bawah ni. Oh, macam-macam binatang ada kat ni. Yang ni dalam juga ni. Yang ni lain lagi. Explore lagi apa yang ada kat belakang. Nyatanya ada di backyard rumah. Apa ini? Laba-laba. Ini laba-laba ya. Kat depan dia tu, itu macam ladybird tapi panjang. National Geographic lah. National Geographic. Okay, kat bawah ni pula nampak ada kumbang. Kak cantik mana dia berkilat. Kilat mana dia. Wuih, kumbang dia. Haa tu. Cantiknya. Pelik dia punya ni kan. Ha. Macam transparent. Apa nama pun tak tahulah ni. Tapi sejenis ladybird lah kot. Ataupun kumbang. Ni dia. Alien, benda macam alien. Binatang yang terdapat di belakang rumah kita. Kalau kita rajin explore, kita akan jumpa binatang-binatang macam ni. Okay. Ini antaranya. Ini adalah sejenis kumbang mungkin. Sangat eh. Dia ada sepasang. Itu dia. Sama pasangannya. Jom kita tengok lagi. Binatang atau serangga apa yang ada kat sini. Dancing insect. Dia dancing. Ini ada lagi sini. Sedang berdancing.
tak dapat nak fokus.